Di surga, di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Sebelum kami beraktivitas, kami akan dibekali oleh firman-Mu, agar kami menguasai diri kami melalui keinginan-keinginan duniawi kami. Roh Kudus-Mu-lah yang memberkati kami. Terima kasih ya Allah. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 21. Demikian bunyinya. Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang kita selalu ingin memiliki. Dan rasa cukup kita selalu tidak pernah terpenuhi. Sebenarnya kita sudah punya, tetapi kita ingin lebih, mungkin lebih baik atau lebih banyak. Firman hari ini mengingatkan agar kita menguasai diri kita atas keinginan-keinginan bendawi atau keinginan-keinginan yang lain. Tuhan menasihatkan, jangan ada keinginan untuk memiliki yang dipunyai oleh sesama. Karena sesama kita jumlahnya tidak terbatas, dan yang dipunyai oleh sesama kita juga tidak terbatas. Bagaimana kita untuk memenuhinya? Kalau dikatakan jangan mengingini istrinya, kawan kita lebih dari 50. Kalau kita mengingini istri dari kawan kita lebih dari 50, lalu budaknya, lalu ternaknya, lalu yang terakhir dikatakan, atau apapun yang dimiliki oleh sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keinginan kita untuk memiliki lebih mempunyai arti negatif secara rohani. Karena untuk memenuhi keinginan-keinginan itu, kemungkinan jalan apapun akan kita capai. Banyak orang yang mengingini istri sesamanya, bahkan sampai membunuh suami perempuan yang diingini, atau kecurangan-kecurangan lain, atau kejahatan-kejahatan lain. Yang penting keinginannya terpenuhi. Penguasaan atas keinginan-keinginan berarti hendaknya kita mensyukuri apa yang kita punya. Apa yang telah kita miliki, itulah yang menjadi kekayaan kita.
Bukan kekayaan orang lain yang membuat kita menjadi miskin akan harta atau apapun juga. Tapi sebaliknya, rasa puas kita, rasa syukur kita atas apa yang kita miliki, itulah yang diminta oleh Tuhan. Firman ini memberangkatkan kita untuk bekerja hari ini, agar kita tidak memikirkan yang lebih yang telah Tuhan berikan. Agar kita mengekang keinginan-keinginan yang akan membuat kita berlaku tidak baik, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pelajaran yang berharga bagi kita adalah ketika kita merasa cukup untuk apa yang telah kita miliki. Janganlah kita mengingini lebih dari apa yang telah Tuhan berikan, lebih dari apa yang telah kita terima. Selamat mengekang keinginan-keinginan. Amin, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah atas kasih-Mu bagi kami melalui firman yang mengajarkan kepada kami untuk kami dapat menguasai diri kami dari keinginan-keinginan bendawi atau apapun yang dimiliki oleh sesama kami, agar kami tidak berlaku jahat untuk memenuhi keinginan-keinginan itu. Syukur untuk kemurahan-Mu, ya Allah Bapa. Diberkatilah kami hari ini ketika Engkau telah menyirami kehidupan kerohanian kami melalui firman-Mu. Berkati kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Terima kasih, ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami, Naposo dulu. Horas.